satu cerita berkenaan dengan tiga budak hitam. Cerita ini disampaikan kepada saya berlama dah itu. Dalam keadaan macam ini, saya berada bersama dengan seseorang yang pada ini menyampaikan cerita ini kepada saya, dan saya ingat sehingga sekarang. Saya harap cerita ini akan menjadi satu legasi kepada kita semua. Berkenaan tiga budak hitam ini, cerita ini berlaku lama dulu di suatu kampung yang jauh dulu. Long time ago in a village far far away. Terdapat tiga orang budak hitam di dalam kampung ini. Dan hitam mereka ini terlalu hitam sehingga mereka menjadi satu ejekan, dibeli dan dibuli oleh orang kampung. Jadi tiga orang budak hitam ini sangat baik. Mereka tiga orang berkawan dengan baik. Mereka bermain bersama, makan bersama, berburu pun bersama. Pada suatu hari mereka masuk dalam hutan untuk berburu. Mereka dengar ada orang bercakap di dalam hutan ini dan kata bahawa jauh di atas satu gunung, di dalam sebuah gua terdapat satu tempayan yang mana di dalam tempayan itu terdapat jin yang jika dibebaskan, jin ini akan memenuhi semua permintaan, akan diberikan tiga permintaan kepada orang yang membebaskan jin ini. Jadi mereka pun bersemangat dan mereka pakat-pakat dan mereka nak pergi mencari jin. Moral of the story. Apakah moral of the story di sini?
benci untuk menjadikan mereka yang telah melepasi kita kembali seperti mana kita. Dan lebih-lebih lagi, bukan saja dalam hati, bukan saja dalam hati dunia supaya mereka balik kepada kita. Lebih teruk lagi jika kita melakukan perbuatan, sesuatu perbuatan, supaya mereka yang telah maju, yang telah di hadapan kita ini kembali teruk seperti kita. Kita bertindak untuk menjaga